Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala khairi rusulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kami sampaikan juga lanjutan dari beberapa sendak gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tentang sahabat yang namanya Zahir. Seorang budak. Seorang sahabat yang bernama Zahir tersebut, dia memang agak lemah daya pikirannya. Namun Rasulullah mencintai Zahir. Begitu juga Zahir sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Zahir ini sering menyendiri menghabiskan hari-harinya di gurun pasir. Sehingga kata Rasulullah, Zahir ini adalah lelaki padang pasir. Dan kita semua tinggal di kota. Tapi Zahir tinggal di kampung dan padang pasir. Namun suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang ke pasar, dia melihat Zahir sedang berdiri melihat barang-barang dagangan di pasar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Zahir dari belakang dengan erat. Zahir, hei, siapa ini? Lepaskan aku, kata Zahir. Zahir memberontak dan menoleh ke belakang. Ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Zahir mengetahui bahwa dia dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Zahir segera menyandarkan tubuhnya dan lebih mengeratkan pelukan Rasulullah kepada dirinya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai umat manusia, siapa yang mau membeli budak ini?" kata Rasul. Karena pada saat itu Rasul menyampaikan Zahir kepada manusia yang berada di pasar, kepada umatnya yang berada di pasar pada saat itu. Lalu kemudian Zahir menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku ini tidak bernilai di pandangan mereka. Karena aku ini seperti ini, postur tubuhku pendek. Tidak menjadi penilaian mereka barangkali kepadaku." Tapi kata Rasulullah, "Justru ya Zahir, engkau pada pandangan Allah itu sungguh luar biasa, sangat bernilai di sisi Allah. Engkau mau dibeli Allah atau dibeli manusia?" Maka ucapan Rasul kepada Zahir seperti itu, akhirnya malah justru Zahir lebih mengeratkan tubuhnya agar bisa terus dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hati Zahir sangat damai ketika berada pada pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat Zahir adalah seorang sahabat yang sekalipun
dia secara fisik memiliki banyak kekurangan, namun dia adalah seorang sahabat yang Rasul sampaikan sebagai ahli surga. Luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.